Hari ni kita mari ngaji kitab tafsir lah dah. Tak ingat dah hakman dulu ke dia. Tak apalah, kita mula tafsir Aqidatun Najib, lepas tu Jawal Marhum. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Qalu hadzal ladzi ruziquna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqallahu maulanal azim. Seayat dua ayat pula pada pagi ni di dalam surah Al-Baqarah 286 ayat semua dah. Surah yang paling panjang sekali surah Baqarah. Dan juga ayat pun adalah satu ayat di dalam surah Baqarah. Sapa spipil beh. Panjang sekali tak ada lah. Di dalam apa nama 114 surah. Kemudian kita duduk mari cara lagi. Hubung kaitannya dah dengan orang-orang munafik lagi. Tuhan duduk buka rusia-rusia orang munafik. Orang munafik ni kita maklum bahawasanya dia menzahirkan beriman dan dia sembunyi susukkan kafir dia tu dalam perut. Jadi arti kata perut dengan mulut ni tak sama. Tu orang-orang munafik. Adapun orang kafir ni luar dalam selalu dah. Luar pun kafir, dalam perut pun kafir. Kita orang beriman dengan Allah, luar pun beriman, dalam pun beriman. Jadi kita arti katanya manusia ni tubik tiga golongi lah. Orang beriman dah, mana orang beriman zahir luar. Mana zahir dalam. Hak ni hak Tuhan cedek serganya. Kalau meruanya, orang yang kafir, dah luar pun dia kafir, dalam pun dia kafir. Itu orang yang masuk lah orang kafir lah dia tu. Hak lama tiganya, dah zahir berimi, tapi dalam perut dia kafir, dia kufur dengan Allah. Itu kena kepada orang munafik. Kalau pergi bila atas jalan perlah satu-satu. Tapi kalau pergi bila atas jalan umum, manusia ni tubik dua puak ya. Dah, di antaranya kafir dengan orang beriman. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah Taala lah Tuhan yang menjadikan kita manusia ni dan segolongnya kafir dengan dia dan segolongnya kufur dengan dia. Kafir dengan dia dan segolongnya beriman dengan dia. Dua golongnya itulah. Sebab itu orang munafik dengan orang kafir itu pada hakikat orang kufur belakalah. Tu baik dua golongnya itulah deh. Lepas tu hari ni kita main ngaji tafsir lah. Tetap kalau selesai dah kita ibadat puasa sebulan di bulan Ramadan. Nah, dengan kita boleh qiyam mulai, boleh terawih, boleh zikir, baca Quran, dan kita istighfar, dan kita berdoa, dan kita sedekah, dan juga kita boleh iktikaf pula akhir pada bulan Ramadan. Itu semuanya dan ganjaran pahala tu Allah Taala balahlah kepada kita. Dan kita berdoalah puasa yang kita lepas kemarin ni, mintalah kepada Allah Taala makbul amalan puasa kita dan amalan zikir, amalan sembahyang, amalan qiyam mulai, amal Quran dan katalah. Lepas tu kita lah ni sekarang duduk dalam bulan Syawal lagi lah. Maka bulan Syawal ni kalau siapa dia yang tak cukup lagi puasa di bulan Ramadan, tak cukup lagi puasa ni hari pada bulan Syawal, kita selolah. Sebab orang puasa bulan Syawal 2 hari ni adalah menepati sepuluh puasa 2 bulan. Dah puasa bulan Ramadan sebulan kemarin menepati sepuluh kita puasa 10 bulan. Sabit Nabi kata man soma Ramadan, siapa-siapa dia puasa di bulan Ramadan sebulanlah atau 29 hari. Lepas tu summa atba'u sitan. Kama dia mengikut dah puasa pula 6 hari min Syawalin daripada bulan Syawal. Orang ni tu kana kasia midahri supaya dia puasa setahun dah. Ni orang panggil promocan hak Tuhan nak uwi ke umat Nabi Muhammad. Ni amon nak seru dah kepada penonton semua yang adalah hadapan ni atau dalam live show apa-apa channel. Dah, tak puasa lagi kita carilah. 6 hari we cukup dalam bulan Syawal. Ambil habis lagi lebih kurang 2 minggu lagi. Dia berdoa lah. Dah. Pasal lepas dah cukup ni hari dah. Itu Alhamdulillah. Kalau tak cukup lagi, kita pisah pun cukup lah. Sebab pasal ni hari, supaya 2 bulan dah. Nak ambil mana? 2 bulan tak ada berhenti. Kalau pasal marah Ramadan sebulan tu, itu yang kira 10 bulan. Capur 2 tu, jadi setahun. Arti kalau kita pasal bulan Ramadan saja sebulan, sambil ni hari lagi daripada Syawal ni, kita pisah pun cukup lah. Lebih kurangnya 2 minggu lagi. Awi cukup nehri.
Ha, supaya kita masuk dalam golongnya, puasa kita tu adalah setahun orang panggil. Tu yang kira. Ha, dah habis. Ha, lepas tu kita mari tengok tafsir dalam hubung dalam ayat yang baru ni lagi lah. Jadi orang kafir ni, you duk tak percaya lah kalau Nabi Muhammad duk baca Quran. Ha, duk tak percaya, duk ragu-ragu, duk sok kau Quran tu. Dia kata Quran tu Muhammad reka, Quran tu sihir. Ha, you duk kata gitulah. Kama dia fak munafik bila duk kata kepada Nabi lagu tu, Tuhan katalah kau Nabi Muhammad tu. Mengoyaklah Muhammad dah waktu duk ragu-ragu duk turun Quran di atas mu waktu tak percaya. Suruh waktu waktu baiklah faktu bisuratin min mislih. Suruh waktu baiklah satu surah wis serupa dengan Quran. Dah mu tak percaya kata Quran mari pada Allah Taala. Ha Tuhan pun suruh Nabi kita waktu baik satu surah. Suruh fak duk engkar kata bukan Quran hak Nabi duk bawa tu. Buat marilah satu surah wis serupa dengan Quran. Nah, apa lalu tu wada'u suhada'akum tidak mu ajak semua. Fak-fak kapi hok duduk le kota Mekah mu ajak jadi saksi belaka, pakak-pakak kosi waktu bik satu surah wis serupa dengan Quran. Ha dia dak tak percaya sangat. Nah, in kuntum sadiqin jika adalah kamu benar. Ha jika adalah kamu itu benar sekelebah Muhammad itu mendatang Quran daripada diri dia bukan pada Allah Taala, mu waktu biklah. Ha moga mu pun orang Arab juga. Ha mu orang Pasih juga waktu biklah satu surah. Dah muduk ragu-ragu berdosa kata Quran yang mari Muhammad tu bukan. Muat tu bik satu surah mu panggil semua formula kota Mekah tu. Nah, semua formula dalam kota Mekah kamariannya muat tu bik satu surah wis serupa dengan Nabi Muhammad. Ha Muhammad dah baca tu. Nah, dah mu orang Arab juga. Ha dah, lalu itulah fa illam tafalu wa lan tafalu. Maka kalau mu tak boleh buat sekarang ni. Hadap kau depan pun mu tak boleh buat juga. Ha kalau itu mu ingatlah fatakunna rallati wa quduhan nas wal hijarah. Maka hendaklah kamu takut akan neraka Allah Ta'ala. Ha, mu kena takutlah dengan neraka Allah Ta'ala. Ni dia berani dengan neraka dia. Kalau mu duk kufur dengan Quran, mu duk tak percaya dengan Quran, mana mu kufur. Dan mu kufur, mu temu dengan neraka Allah Ta'ala. Ha, kalau itu, فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Maka hendaklah kamu takut akan api neraka. Dah, lagu mana? Takut dengan maknanya mu berimeh dengan Allah. Dan bahawa kalam, dah bahawa Quran itu kalam Allah, bukan kalam manusia. Ha, tu. Arti kalau mu tak berimeh dengan Allah, mu tak berimeh dengan Quran, mu tertemu dengan neraka lah. Pas neraka ni, allati waquduhan nas wal hijarah. Neraka ni yang menyala akan dia manusia kafir dan batu dan berhala. Jadi reti kata neraka ni upai dia bukan tanah, bukan kayu gelai, bukan kayu motel dak. Bukan kayu getah, kayu kelapa dak. Neraka ni upai dia daripada manusia dan berhala tokong hak kafir duk sembah. Ha tu nak royak. Di sini kita reti kata neraka ni duk cedel siapa dia? Uiddat lil kafirin. Disediakan neraka ni bagi sekalian orang kafir. Dah diazab padanya, dah pada akhirat lah. Jadi reti pada ayat ni neraka ni Tuhan duk cedel kat orang kafir, tak ada sahaya abuk duk cedel kat orang beriman. Ha pasal nak orang beriman masuk neraka ni, oh, dah tinggal semayan. Dia duk padah neraka, asal neraka duk royak le Quran, berapa tepat, berapa ayat duk cedel kepada orang kafir. Orang mukmin tak ada sahaya abuk kata duk cedel neraka kepada orang beriman. Pak orang bibi masuk neraka juga. Ha tu terbunah dia adalah. Dia duk padah. Hak tu esok semaya dia dak. Pak orang tak semaya dia janji neraka. Masalakakum fi saqar. Geno boleh mu masuk le neraka saqar. Tu nak royak kata neraka nama satu saqar, satu bagai nama neraka dah tujuh. Pak tu bila nak sumak dalam neraka, malaikat gi tanya geno boleh mu masuk dalam api neraka. Dia jawab kata malan takum minal musalli, aku tak semaya. Ha tu nak royak orang tak semaya ni cedek neraka sakok siap-siap dah. Reti kata neraka ni tak ada cedek kat orang beriman. Tapi orang beriman bila tak semaya temungan neraka juga sebab tu janji dah. Ha dah tu di antara kita ngaji bau ni. Kita mari sambung pada itulah. Wabashiril ladzina amanu wa amilussolihat. Tuhan kata dan persuka olehmu ya Muhammad. Lagu mana persuka ni? Diberitahu. Beritahu oleh Tuhan kamu. Dan beritahu oleh Muhi Muhammad akan berita kusuka itu orang panggil basir orang panggil. Ha orang panggil apa nama ni? Basiri. Goyak berita baik. Ha goyak berita baik supaya orang tahu. Anak demo weh kena. Tak kena hang jepuk aku tengok sendiri. Tu berita baik kita duk takut, duk mari nengung mai rusin takut kena tahan.
Kamu dia, orang yang pergi kali dengan anak kita tu, atau berita klik mereka tahu, anak mu tak kena tahan, mujurah. Atau dia panggil berita baik, orang panggil. Dah, lepas tu dalam ayat ni, nak rayak berita baik, orang yang berimeh, hak kita duk percaya ke Allah, duk percaya kepada Rasul Malaikat, percaya kitabullah, percaya kepada hari kiamat, percaya qada dan qadar. Tu nama amanu orang telah berimeh. Apabila orang berimeh dah, tu hasuh, rayaklah ke Nabi Muhammad, dah, berita ku suka hatu basi orang panggil. Ha dah, wa basiril ladzi. Supaya ngak orang duk selawat Nabi patu juga. Man salla alayya alfan marrah. Siapa dia selawat di atas ku 1000 kali, illam yamut tak mati ya, illa yubashiru bil jannati. Nah, bo dekat ya nak mati hendak syurga tempat duduk. Royak berita gembira. Ha tu dia panggil basi-basi tu berita baik, berita khabar baik. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang beriman dengan Allah, payah beramal dengan amal yang soleh molek, payah istiqamah, tak tinggal-tinggal. Kalau ngaji tak tinggal, sembahyang tak tinggal, jemaah tak tinggal, nah, maka orang ini boleh tiga perkara ketika dia nak mati. Mana tiga perkara? Yang pertama ketika dia duduk dalam nizak dia waktu berita yang mula-mula sekali malaikat kata alla takhafu, bahawa jangan kamu takut. Tu orang dia nak mati dah. Dia waktu dah. Tapi syarat kena istiqamah dalam amal ibadat. Jangan kafir berimeh dengan Tuhan molek, pak amal istiqamah dalam kita dak amal gapo. Bokak nak mati malaikat turun mari. Ni Tuhan duk cerita dalam Quran dia. Yang pertama ya raya alla takhafu dah. Dan yang pertama, bahawa jangan kamu takut dah. Mu nak gila kubur, mu nak gini pada masa. Allah, hak ni lah, hak kita duk nak siang malam ni. Ketika nak mati, tak ada masuk le kubur, tak ada gini pada masa. Berita meroyak benda baik dah. Tu orang panggil basir tu. Yang keduanya, wala tahzanu muntasah duk tika cita gapa. Muntasah duk duka cita gapa, tasah duk serabut lah. Mu nak tinggal harta kekayaan anak mu, rumah mu, kereta mu, kebun mu. Muntasah duk bosan, tasah duka cita lah. Hatu malaikat mau yak ketika nak mati belakolah tu. Mari lama tiga wa basyiru bil jannati, munyukolah kamu dengan syurga. Royak berita baik. Berita kusuka kata mu boleh syurga. Ha supaya orang sok bancuk pe naik pet pet yin pet gapo tu. Oh anak demo sok lekat pet yin, anak demo boleh naik pet, anak demo boleh sok gapo boleh ngaji wisawat, anak demo boleh ngaji juta. Apa benda payah belakolah tu. Kamu boleh kerja, pok mujo setara ana. Sebab boleh berita baik daripada anak kita kerja hak mangkum. Tuh dunia ya. Ni kak nak mati wa dah apa nama ni wala tahzanu wa absiru bil jannati. Menyukalah kamu hai malaikat royak dengan syurga. Dah syurga hendak dipaduk lalu dah. Ah ni mati tak sakit tu. Allati kuntum tu adun ya tu yang telah janji denganmu. Tapi syarat kita tu ada iman istiqamah dengan amal ibadat. Tiga perkara ni ketika nak mati Tuhan hata turunlah malaikat royak plot cai hiburan hati kepada kita. Sabit doa lah weh kalau ibu bapak dah. We kita duk dapat boleh tiga berita tadi. Berita mu tak usah takut mu nak pergi ke akhirat. Memang mu tak usah duka cita mu nak tinggal dunia. Berita lama tiga ku suka mu syurga Allah Taala. Allahu akbar beki. Tiga ni hodok nok ni. Doa lah sia-sia malam dah. Ni hak Tuhan janji sendiri ni, bukan Nabi Muhammad, bukan ulama, bukan sahabat dah. Hak Tuhan sendiri sebutlah Quran dia. Pas ni, mari sini pun kelima sakit tu dah. Wa basyiril ladzina amanu. Dan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat. Balik pada bahasa kita, dan persuka olehmu ya Muhammad. Nah dah, memberitahu Muhammad berita kusuka eh. Berita kusuka eh. Dah, beritahu saat ni tu akan sekalian orang beriman, orang mukmin. Tu nak ayat kita orang ada iman ni, kita ada kepercayaan ni, janji syurga dah, janji syurga dah. Tanda kata kita tak kekal dah dalam neraka kalau asal Tuhan bon neraka, kalau amalan kita tak ada dosa banyak. Bila pak ada iman, ni orang kata berita baik dah. Boleh dapat kusuka ilmu ayat Muhammad, orang beriman Allah Taala nak balas syurga. Tu nak ayat hak kita ada wujud dalam diri kita masing-masing. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Sehari sekali, sehari sekali we ado. We pandai balas budi tu hai pilih kita orang beriman dengan dia. Jangan duk saya sangat berbaca tu. Dah tengok tu berita baik. Pas lagi pulaknya royak berita lagi orang beriman, so lagi
sifat orang beriman. Wa amilus solihat, dan royaklah berita gembira orang beriman dan beramal mereka itu, mereka orang beriman beramal akan amale, akan amal yang soleh-soleh. Mana amale itu yang soleh-soleh? Fardu atau sunat? Ada sunat. Sabik kena waktu atau sunat. Dua ni tu masuk dalam amal yang soleh. Soleh-soleh ni molek lawa baiklah. Mana? Nah, orang beriman sedah kita kusuk ke syurga. Pastu orang beriman itu pula beriman dan lagi pula beramal yang soleh. Ha, mana beramal yang soleh? Iaitu fardu dan sunat. Tengok sembahyang, ada fardu ada sunat. Habis esok kita mati, esok gak. Nah, payo tanyo sembahyang kita gapo siap gi mari? Ada sembahyang kita hak cedera, hak tak molek, duk copeng, duk cari, duk tembuk. Payo tanyo mari pra. Nak tapung hak sembahyang fardu hak tak molek ni. Mu maya dak sunat. Amalan sunat mu ada dak? Dia tanya. Tahu tak ada apa rawatib isya subuh dekat asar ku mayalah sunat. Sunat duha, sunat isra, sunat qiyamul lail. Ha, hak sembahyang fardu tak molek ambil sunat nilah tapung. Ha, kalau kira kita ni habis qada dah, dia tak habis qada wak qada dululah. Ha, sebab qada ni dia tak lepas dengan hutang dengan Tuhan. Sunat kita tak wak pun dia tak ada dak kena seksa apa. Cuma rugilah kita kerana tawaran Tuhan dah. Ha, yang lebih kita sini ke apa? Nak royak berita kusuka berita serga ni, orang berimik dengan amal yang soleh. Mana amal yang soleh? Fardu dan sunat. Haa, masalah soleh. Ada apa benda harus tak asuk lah soleh? Haa, benda yang harus tu dah? Haa, tu baik. Berita saat itu, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dah, bahawa. Berita baik saat itu bagi orang berimik soleh, dengan dah dengan bagi mereka itu, dengan bahawa bagi mereka itu dah orang beriman iman soleh dah maknanya dengan bahawa bagi mereka itu beberapa syurga. Ya nak cedek syurga dah orang beriman dengan amal yang soleh beberapa bagai syurga. Syurga ya ada berapa? Ada 8. Dalam 8 jannatul firdaus, jannatul qara' wal maqa', jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul khuldi, dah. Jannatul apa nama lagi dah? Jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul khuldi, dah. Jannatul firdaus, 7-8 syurga tu. Duk cedek cuma kelas tinggi noh lah. Orang yang amimi dan amal yang kuat, jannatul firdaus. Orang amal yang tak ada banyak mana, jannatul qara' wal maqa' wal maqar. Ya kelas tak sama pula. Tapi kelas tak sama pun ya ingat. Tak kedainya kita pergi masuk syurga hot lapis bawah sekali. Jannatul qara' wal maqar. Lepas tu jadi tu hewi perasaan hot kita duduk syurga rendah ni. Mari perasaan kata tak ada dah syurga hot lain. Hot ni paling tinggi sekali. Sedap sekali tak ada dah. Pandai dia tu hewi. Tak sewi kita nampak. Nampak tak puas hati je lah syurga. Dah. Padai dah. Hot ni hot molek sekali. Padahal mau lapis. Ya tak sepuluh dunia, kita duduk rumah yang panah. Duduk tengok rumah ada air, Allah sedap lah, rumah kita panah. Pahangin pun tak ada. Itu dunia. Duduk dengan tangan sedap, tak sedap, teratas kita banyak sikit. Akhirat, ya wasa rupa. Ya. Rumah lebih pun, kita tak lebih pun. Hak ni dah, berasa lebih pada hak lain dah. Ya mari lagu tu, tak ada wasa, tak cukup dah. Allah, tu nak serga dah. Ya tak supa. Itu dia, wisan itu dengan bahawa bagi mereka itu orang mu'min amal yang soleh. Wisan itu beberapa serga. Serga-serga ni gapo weh? Iaitu serga ni makna kebun. Sampai kata kebun tak ada siapa yang toksi lah weh. Tanyalah orang ada beratus ramai pun duduk situ. Duk tanya lagi, hey, tepi taro tu kalau nak jual atas, saya jual korek lah weh. Ingat tepi taro dah. Tepi taro tu duduk pakoh lah. Duk apa nak duk tepuh lebel-lebel dah. Padahal dia tu beratus ramai dah. Duk besar pula ke datuk tu kalau nak jual, kalau ayahmu mati kau ayak aku lah weh. Kamu tu ayak aku kumurih lah. Kenapa? Hak tepi taro aku dah. Oh lah banyak dah pun duk nak lagi. Kawan itu boleh nak jual ke orang lain lah. Moga nak buat tanah pintu. Tak si duk murih ke dia tu. Mahal tak tak cara lah. Tak sah cara kau asamu jual lah. Habis tengah kebun tak ada siapa dia tak si. Sambil tu hari kecek serga ni balik pada bahasa kita mana kebun. Kalau neraka tu balik pada bahasa kita tu api. Api ni tak ada siapa dia nak. Kebun ni pakak nak lako-lako. Sambil kata sini, serga iaitu makna kebun. Kebun tu pula, yang ada dah, yang ada pokok-pokok. Nak pokok gapo dah dah tu. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa tamawa inna ado belako. Nak gapo namu? Ada kita dah gila sangat ke pokok kayu. Lah ni duk dam nadi dengan kelapa. Tebal getah buah kelapa, tebal getah buah dia. Ada lagu tu tadi marah ni baru sing betah. Enggak sikit weh. Hanya faham dah banyak dah tempat-tempat mampu juga. Tu nak royak tu nak uji gapo namu.
Dia terlalu boleh 2 juta dia macam tahun ni 3 juta apa tak di bah atas di marah dah. Ha tu nak oya. Tak boleh dia macam mai hak Tuhan ni. Kena cek kita tak dah. Gapo namu boleh tuai denda gitu lalu. Siapa kemarah 2 3 bulan hujan tak ada lagi. Tak lain tak bukan bumi duk cemar tu yalah. Dah. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jami Nabi Nuh hujan tak turun, Nabi Nuh suruh umat-umat dia ucap istighfar. Ha tu. Sebab umat dia derakon dengan Tuhan tu banyak, Tuhan bala wik marah. Suruh umat-umat ucap istighfar. Lepas kita istighfar, lepas maya tiga utih tu pun tak sep. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabar. Jadi gitu tu orang ada. Nak wik banyak sikit lah bulan yang aku tak boleh. Sebab apa? Nak wik cucikan daripada dosa, dan dosa tak ada, Tuhan turun air. Ha, umat Nabi Nuh, ni pun nak pergi ke mana? Salah satu tu hidup turun bala tu, tak lagi lah. Kerana nak tutsok kita ni, duduk ralik, duduk lala sangat. Kurang dengan segit, kurang dengan belajar, kurang dengan amalan. Dosa hari-hari waktu waktu ni, tak ada nak tobat, tak ada nak istighfar. Aku nak ajar sikit. Ha, soalannya begitu. Nak ingat kat aku. Ha, kalau mu duduk istighfar, duduk kapa, yu diri sama alaikum midroro. Dah, ha, lalu tu bila mu istighfar, nasyaya Allah Ta'ala turun, aku hujan wilbak. Ha. Dah, apa kata hujan sekarang? wa yumdidukum bil amwalin wa banin. Allah Taala nak bagi pula rezeki kepadamu. Ha dia hujan turunnya apa? Buah getah apa tu baik dokong tu baik bunga, dia tu baik bunga, semua pakai segar. Segar tu baik bunga, tu baik buah, mung mek hasil boleh dijual boleh gapo. Ha. Tu ngah hujan tu. Pala nombor 3, dah wa banin, dia orang tak leh anak. Tu hawi anak dengan sebab ucap istighfar. Jadi ketika kata minta ampun bukan kata semata-mata ampun dosa dok lah. Tu hawi mudah rezeki dan wi boleh anak orang hok mandu-mandu. Ha teralah tak percaya baca wi banyak. Ni jami umat Nabi Nuh ni tu hawi ngak anak, ngak harta, ngak kekayaan hujan pun turun. Apa tu? Kan umat dia nyo istighfar. Ha kata istighfar tu hawi pok marah. Siapa akhir kota tak turun air, pok kayu pok mapuh, orang-orang pun tak ada beranak. Ha tu nak royak dah. Ha kita pun lagu tu aja antaranya. Ha tu mana kebun dan rumah-rumah mahligai, rumah. Dalam kubur tak ada sebuah gai ni. Bangunan-bangunan yang tinggi seperti kotom koh tu. Rorai-rorai sufuah gapo tu, rorai hadau gapo tu. Aku mau susah-susah bangun ni tu. Aku tulah serga. Ah tu yang dunia kita nak winapo atau bangun ni. Ah duduk dalam serga je duduk bila weh. Dah bukan rumah tak ada, caca rumah kita lah ni tu. Ah tu besar serga duduk cedek kepada orang duduk dalam serga tu. Dan lagi gapo tak cukup lagi weh. Anak bidia dari. Ah anak bidia dari orang pekerja hurun aini, ratu cantik. Ha tu jola belaka tu. Dalam bahasa Arab dia panggil hurun aini. Ha dah. Kalau kita kecek soal lagi dia panggil ratu cantik. Supa nangan cakawan dah baik tu dah. Ha apa dia badu janguk tu. Olu sedara mana dah. Tu dunia tubuh ngam molek ngam gapo tengok tu. Ha tu dia panggil ratu cantik mana? Dah bidia dari. Ha anak bidia dari. Jom hidup cedek di dalam serga. Ada juga dalam itu. Pada mahu tempok bidadari, tak ada. Pok dia tak ada. Apa rugi retina tak rugi. Ya, dia jadi raja pula. Pak raja siapa dia tak saya jadi raja. No, dengan raja apa? Dalam bidia rari ramah-ramah, retina hotline yang jadi bini siapa oleh bahasa dia? Siapa-siapa dia? Dia jadi raja daripada bidia dari. Janguk tujuh ganda. Pak janguk bidal lagi tak ambo doa yak somo dah dalam hadis kata. Kalau takdir rambut dia jatuh dalam dunia, kita tengok rambut dia pakai mati dengan gila rambut. Janguk tak mano tak nebe perasa tengoklah. Pak tengok hidung tengok mata tak tahulah biasa dia. Rambut gigi dia kini dalam dunia ni cahaya matahari gelap tak. Cerah tak mano tak tahulah. Kita tengok darah-darah tu pun habis cakap dah bela caruni pengkek. Wasa janguk cakap dah. Tapi tak ada bersin. Nah, sepuluh matahari tak. Hatu duk cedek, duk cedek. Takut dia mata. Ah, nyanyo, Fatina, pok bidalari tak ada. Pok bidalari kena tuk laki yang dah lah. Ha, tu pok bidalari. Pada dia tu raja bidalari. Ha, tu nak royak. Ada juga dalam serga. Pak bukan sikit. Pok kita ni. Belah-belah ribu bining. Pasal ada balah pa dah. Dan ulah ni dua orang ngigar tu murid dah. Bapa, tinggal Tina tahu. Nak ke? Ngigal panggil makna bini apa makna dekat-dekat dua tu esok tak buh nasi dah tak nampak tak kecek dah 4 hari tak tahu buku apa untuk lelaki tak ingat apa risik kemari bini duk murid untuk lelaki ngigal seminggu kemarin duk panggil makna
Ha tu nak buat ngiga lagi murid. Dek nu tak ada apa dah we. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Tu hak cabut berhabis dah. Sifat deki, sifat cemburu, sifat dendam, tak ada tak ada. Sabik je boleh bini banyak. Bujel 8000, darah 4000, bini ada hari 100, apalagi pula bini kita lah ni sore nama timah nama kelesung. Pas 14000 kok mana? Tak ada balas sikit habuk. Jangan tak ada kena kecek. Jadi player lagi Allah. Dah. Ha ha bos saya takut tak ada masuk dalam tu. Ha ni nak royak sifat dia dah. Nak we kita tu clear. Kau 3 hari kemarin kita ngaji tu, ada yang royak sifat neraka. Nak tengok pula. Pula wildan. Ha wildan budak halu-halu. Ha wildan orang panggil apa nama jenis player lah. Ada tu katanya alik kanan kita 25000, alik kiri 25000. 50000 orang. Okay. Sore kita duduk dalam serga budak duduk jadi jom. Nak gapo ai kosong tuai teri. Nak gapo be hana nak wah gani. Nak ai tawa, nak kafe, nak gapo. Duk mari jom nyanggo dengan kita Allah. Lah ni orang jadi orang kedai be gapo pun araka tak sapa 100 orang be lape orang. Kena gaji ni tak ada kena gaji apa dah. Oh dia motor datuk tu kedai be tu kena. Neh araka tu kereta dia rok ne belah orang. Tu ya, ni 100 orang. Alik kanan, alik kiri 100 wildan. Pak budak mati kecil. Pak ni tu yang jadi suku. Pak budak mati kecil-kecil lah ni tak ada masuk serga. Eh, tak ada balik dia. Mati umur 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun tak ada balik. Pak tu suku pula. Pak ni tu yang jadi suku pula wildan. Pas kali budak ni kalau kita tengok lilak-lilak. Supa mata luluk dah. Haa tu ada oyak lah cerita apa namanya surah Ar-Rahman dan surah Waqi'ah. Supa mata luluk dah. Wak-wak-wak sinar. Ah tu nak royak kata wildan ada juga di dalam serga. Orang dia jadi, orang jadi jong kita. Ah dah tu ada royak sifat dalam serga. Apa nama lagi? Serga tu pula tajri min tahtihal anhar. Serga tu yang mengalir daripada bawahnya, bawah serga tu mengalir oleh beberapa banyak parit. Ah maksud parit semano sungai lah. Kalau parit orang panggil sepik sikit. Ah ni sungai dah. Lepas tu air tawar. Ha, dia gapo-gapo dengan air ni orang panggil sedap. Tengok di rorang di mana ada sakwainam. Selalu dah kacau sekali dah. Ha, tempat bangun ni besar-besar. Ada air. Kadang-kadang yang buat lah bilik dah. Untuk mandi, untuk tengok sedap. Habis lah ni ramah ke. Dia tambah-tambah kemarin lagi kot kacau. Tengok air. Duk mahal air. Suka dengan air. 2-3 hari kemarin mati dia pula sehari sore. Tak suka marah pun mati. Air kat dada, kat pinggir je. Pusam oleh air. Mati umur 20 tahun. Dah, patu saiburi ha mati. Ha ai pun jangan dengan dia dah. Pamulalah. Beratu tak beratu tu kecek orang dah lah. Ha hok tu nak mati dengan sabik ai kok dah. Tengok lemara pun mati. Ha habis tu orang dengan ai ni orang panggil dah. Nok benar dah. Sabik tu kata waja'alna minal ma'i dah apa nama ni? Tuhan menjadikan ai ni di antaranya apa nama ni kullu shay'in hayyun. Mana tiap-tiap kalau tu orang panggil hidup tu dengan ai. Ha tu tu kecek sahabat. Tak kita hidup dengan tak ada air sudah. Hang kayu pun tak ada air sudah. Jadi tiap kalau yang hidup tu dengan sabit dengan air. Tu yang jadi air tu boleh menghidupkan tiap-tiap kalau. Sah tak sah. Siapa dalam serga ada sungai duk mengalir pula dah. Ha ada sungai yang mengalir tu lah. Ada pula dalam sungai tu air tawar, ada air nisai madu dan lain-lain ayat-ayat lain. Ada pula air susu. Boh ke ada arak tapi arak tak mabuk. Ah, ada arak pula dah. Tapi arak tu sedap lebih pada arak dalam dunia. Tapi arak tu tak mabuk. Ah, tu nak royak ada belaka, tu ada royak sifat dalam serga. Nak we kita clear dengan serga tu. Dah, habis itu. Kullama ruziku minha. Tiap-tiap masa, masa mana tiap-tiap kali lah. Tiap-tiap masa mana tiap-tiap kali. Yang direzekikan, yang direzeki mereka itu, mereka apa nama ni? Orang mukmin ahli serga tu. Daripadanya dari serga, daripada serga. Ha, jadi tiap-tiap kali yang Tuhan beri rezeki tu, deh, orang mukmin hidup dalam serga tu. Min samaratir rizqa daripada buah-buahan akan akan sebagai rezeki. Ha, deh. Jadi orang panggilnya tiap-tiap kali lah Tuhan beri rezeki saat ni juga kepada wa ahli serga daripada buah-buah kayu bagai-bagai cara lah. Bagai-bagai rezeki, bagai-bagai buah kayu. Ha, buah kayu yang kita ada dalam serga ni. Nah, hal dekat dunia ni ada gak dalam serga. Pahal dalam serga sendiri hak kita tak ada dalam dunia, ada. Tapi kata bagai-bagai buah lah. Boleh tak makan semua. Pah makan pula dah tu, ya sedap sampai dalam perut. Pah makan tak banyak mana pun ya bekas sokoh kau dunia ni dak. Ha, tu tu hadut cerita dah, sifat dalam serga dia. Qalu hazal ladzi ruziquna min qablu wa utubihi mutasyabiha.
Kata mereka itu mereka ahli syurga. Ha, dia tafsir selalu. Inilah. Nah, Pak Duklah Syurga kata. Yang dirizki akan kami daripada dulu di dalam dunia. Ha, rezeki akan kami bila tu? Daripada dulu di dalam dunia. Jadi, supaya tengok Pak Wahdiyah lah. Wahdiyah ni ada dah dalam dunia dulu. Tengok Pak Wastu ni ada dah dalam dunia dulu. Tengok Wattopoh. Wattopoh ni ada dah dalam dunia dulu. Tengok Wajabik ada dah dalam dunia dulu. Haa, tu kita duk kecek dalam syurga tu. Kalau moga benda yang ada dalam dunia ni pun ada dalam syurga ni. Kalau tak ada dalam syurga, kalau tak ada dalam dunia ni, ada dalam syurga. Cuma bagai seperti Wahlimah, Wahmatek, Wah apa nama ni dah. Wahseta semua lah bagai-bagai Wahkayi, Wahinak, Wahtamah. Tapi rasa ia tak serupa dalam syurga. Cuma berwah tu ada. Habis dia kata, Wah ni ada dalam dunia dulu ni. Agar ni ada dalam dunia dulu ni. Ha, orang ahli syurga duk kecek lagu tu. Ha, deh. Tapi kata dia wa utu bihi mutasabiha dan bawa datang akan mereka itu ahli mukminlah dari segala tu dengan menyupai setengah akan setengah pada rupa deh tapi berlainan pada rasa rasa tak samalah rupa tu setengah-tengah tu supa tengah tak supa hak bisa kita tengok supalah walau dunia dan segala pun tapi rasa tu tak samalah pas lagu mana rasa tak sama nak royak atas dak tarot tu tak pandang nak royak. Ah, tak pandang nak royak. Sabit Nabi, bila dia cerita hasrega, benda yang mu tak pernah dengar di telinga. Benda yang mu tak pernah telitah di hati, dan benda yang kamu tak pernah jamuh rasa, benda yang tak pernah rasa dengan lidah. Pakai hasrega lah. Ah, tak pandang nak royak. Cuma reti kata rasa tu, tak sama dengan rasa dunia. Lalu ni pun sedap cekat. Dah, wah mokter rasa lagu tu. Wah dokong lagu tu. Wah ramah lagu tu. Pas dia berapa rasa dia, dia macam ni rasa lagu ni. Batamah lah guning, tak kapanye lah guning. Dia luung lah guning, dia tamada lah guning. Tak sama dah tak dunia ni pun. Pak sedap sekali, agil tok kepada rata apa, apa dia rata panye, sahabat maha. Ah. Dah, ha, rata apa nama ni sahabat maha sangat. Ha, batamah dah, batam panye dah, batamah. Sapa 200-300 kilo. Sebab orang suhu kata sedap dia. Ha. Tu nak ayat, tak sama dah, apa tu lagi hak akhirat. Sedap dia ni siapa kau dalam perut lah ni, sedap di lidah ya. Ha, tu tu hendak royak juga nikmat-nikmat yo dalam syurga duk cedek kepada orang berimi dengan amal yang soleh. Ha, sambil kita berimi ni satu dah alhamdulillah. Pak boleh beramal amal yang soleh pula. Pak bila nak amal yang soleh, nak jadi molek, jadi lawa, jadi comel, jadi baik, boleh ke? Kalau kita tak belajar ni kena timbul mari ngaji. Semayan jadi molek, sedekah jadi molek, zikir jadi molek, terus dengan amal dan ngaji pula. Ha deh. Ha tu baik. Dan lagi pula dia royak pula dah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dia royak sifat lagi. Sifat syurga lagi. Dan bagi mereka itu, bagi mereka orang berimi, orang amal yang soleh ahli syurga tu. Dan pada di dalamnya. Ha, pada di dalam, yakni di dalam syurga itu. Dia tafsir dah. Berapa isteri, dan berapa orang bini yang suci daripada hai. Kita orang jatuh sore-sore ni berapa orang bini? Belah-belah ribu. Padahal belah-belah ribu bini tu, tak ada marihir dah lah. Haa, tak ada marihir dah. Sambil orang tino, dia marihir kat dunia ni lah. Dalam segar dia tak ada dah. Haa, orang tino tu ramah jadi bini. Tapi tak ada marihir dah. Pas sekali jima, umur dunia ni. Ada kata sekali jima, 500 tahun. Ada kata sejir-wajir dah lah. Lalu ni kalau sejir-wajir tu, perkedai baik dah. Laku dah ubat tu. Mek mana untuk pergi beli lek sana. Jadi dia jadilah. Jadi gegek. Mu nak kecek kedai kopi selalu. Ya sedap. Ada hanya kok oleh 105 dua uti. Patah seminggu. Mu kecil-kecil makan wih halus-halus ya. Sejak tengah dua jeng ikut keadaan lah. Tua tak apa. Tak tua. Ada ya cara-cara. Dia nak pergi beli dia dah. Ada ya sedap. Dia. Ha, ni dok lah wih. Sekali 500 tahun. Ambil ramai-ramai dia mau kata. Namun kata tak cukup makan. Dok dia tak apa dah 500 tahun. Tinggal lagi dulu. Ambil orang lain pula. Allah puja nafsu sungguh lah. Eh, lepas tu faj'alna hunna abkara, darah somo-somo, tak ada uje-uje. Ha tu nak royak, terik ting-ting. Eh, wa kawaib atraba, terik ting-ting. Baru tumbuh labu susu bulat-bulat apa umur 4-15 tahun. Loh, tu terik royak juga tu. Loh ni kecil wuk belakang dalam muka tua tu nebek. Ha, tino tu umur 80-70 tu gok. Ha, boleh sipulik belakang dah, pok lek. Tak sipu kok mana kok. Tok laki lagi pakat dia heret. Anak lagi pakat dia pergi. Lebih-lebih cucu pula pakat dia bergantung. Kok labu tak ada. Dah boleh sipu.
No oya ketuknya. Tapi pak sanoi sesok tu ego yak siak dah memang. Wa kawa ibaat roba. Bulak-bulak-bulak apa labu susu duk tumbuh. Supaya wa topoh duk bulak-bulak-bulak. Ada butir pula dah tu. Tu nak goyak. Itu hen ni goyak belaka. Lepas tu atroba. Samo ya umu. 33 belaka. Tak ada 80. Tak ada 7. Tak ada dah. Ha. Itu tu hari goyak juga dah. Benda gini modal dan serga ni. Sampai sini orang tino yang teramah bini kita ni. Ha, ramah tu tu. Tak ada mari dah tehe dah. Ah, tak ada dah dengan hei apa tak ada dah dah. Suci daripada hei dan cema-cema daripada beranak-beranak. Ah, daripada anak bidadari. Ah, dah dan lainnya. Tak ada cema dah. Ah, lah ni tu cema kita kata dah tak mandi bahan busuk bahan gapo. Tama-tama hok han jebak han tuah ya ada juga orang tino jenis jebak kambing. Tak kena bubuh bahan semua pa. Sobalah kita pun beli sejebu habis tak ada seminggu hok sembuh. Gena bang apa kambing. Hak jatuh apa tu. Jebak dia tu. Ha, yang betul gena jebak apa kambing. Tak walau mana dia pasal jebak. Hak tak ada jebak apa tu. Tapi dalam serga tak ada belakang lah weh. Jebak bahung ke apa tak ada. Bahung sedak semata-mata tu. Ha, bahung sedak. Bahung sedak dah. Tak ada dah. Beranak pun dah dah. Habis nak beranak. Beranak terletak dunia ni selalu dah. Hmm, dia tak ada beranak dah. Bini ramah pun. Dan lah ni tak sayang ke anak kita beramah lah. Sebab apa dia tak ada anak dah. Ah, jimat setubuh tu ada tapi anak tak ada. Cema-cema pun tak ada. Sebab apa? Dah sergoyo cuci. Sabit tu kalau dalam perut ada benda haram, dalam perut ada minuman yang haram, payah nak masuk sergo tu he. Dia kena bakar dengan api dulu. Kullalah min nabata min sutten panaru aulabi. Tiap daging yang tumbuh dengan barang haram, tiap daging yang tumbuh dengan minuman yang haram, fanaru aulabi maka neraka lah layak dengan dia. Tak gi kok sergo kena sumak dekat api dulu. Sebab apa? Cema-cema yang ada dia. Ha, sampai orang duduk dalam serga ni, orang cuci sungguh dah. Ha, cuci sungguh. Ha, tu dia dalam serga, beberapa isteri yang suci pada hei. Ha, dah. Di sini pula habis orang tino tu. Bapak mati tu lelaki tu, sedah lelaki tu apa. Takut menjadi bini orang lain. Ha, ada juga. Oh, ya rak dia jadi yang sungguh pak tu lelaki mati, tak belaki-laki. Orang masuk selozeng, 12 orang lepas tu lelaki mati. Tak sih. Sebab apa? Sebab dia takut tak sedut sekali dengan tu lelaki yang dalam serga. Sebab ada tengah kata, orang tino ni yang mati dengan tu lelaki mana, yang duduk dengan tu lelaki tu. Misalnya yang nikah mula tu lelaki yang nama Dolah. Tu nikah yang kedua pula tu lelaki nama Rosik. Yang lelaki pula, yang orang jangan, orang pada tak ada beradu masuk kiu minta dia. Bawa tu lelaki Rosik mati, tak lama bini lelaki pula, hak nama Koya. Ha, bukan Koya kubu, Koya lain. Bawa duduk tak lama, Koya mati, nikah pula dengan Maknuk. Bawa Maknuk mati, nikah pula dengan Cik Mak. Dah, bawa cik mak mati nikah pula. Dah, dengan Sa'ud. Jadi Sa'ud tu. Kau duduk dalam surga esok-esok tu. Pak mula-mula mamak tu. Dia duduk konung. Tak boleh lah. Moga musuk dengan ni. Di sini hak tino tak saya berlaki tu. Lalah mana aku nak duduk sore juga. Sebab apa? Takut tak boleh dengan mak tu. Emak mana emak kubu boleh lagi ilmu tu lah. Ha ha. Tu nak kau yakwi. Tak saya dengan orang lain dah. Dia nak kau tu. Tapi dia jauh tak berlaki. Tapi setengah katanya, gini pula. Orang tino yang berlaki ramai, siapa puluh orang kita kata. Pak esok-esok, masuk pak lelah serga, dia wisik pilih pada orang tino. Mumit yang mana tu lelaki mu puluh orang waktu lelaki ni. Bukan lelah serga, dia ni puah nafsu. Dan lelah sepuluh orang tu lelaki mu yang tamu, yang kedua, yang tiga, yang empat, yang kelima, yang enam, tujuh, siapa sembilan, sepuluh. Dan lelah puluh orang ni, yang mana mu pilih dari tu lelaki mu. Mungkin mati yang nama Koya. Dari bini Koya mu mati tu. Tapi ada orang kata, dok, tak ada dengan Koya agak wih hak bini ni pilih nak mana. Oh, ya tak mau nak hak tamu kerana hak tu mahai gawe nikah dulu. Ha. Ha, jamai wang tirak dengan tirak apa sakit teng. Mek tu. Ha. Ada apa? Ada kata gitu. Ha, sabit berlaku di atas riwayah ni, hak tino tok laki mati tu boleh berlaki lah weh. Tak ada apa lah. Yo imu boleh pilih. Ha, rugi juga tak berlaki, rugi banyak karo. Amalan berganda pun tak ada. Rezeki pun tak ada bertambah. Okey, orang beli rumah tangga semaya dua rakaat lebih baik pada orang yang tak semaya, orang yang tak ada bini ni 70 rakaat. Ha, tengok tu. Kau ni ada anak bini yang semaya dua ya. Kau ni tak ada anak bini semaya dua tikah ni pun sampai lagi, pak. Ambil foto tak bini lah weh, dua apa nama lagi dah. Kau tak berlaki pun orang masuk minta buatlah. Rugi segi amal lek orang panggil. Pan nikah ni keberkatan lagi, tambah rezeki lagi. Tu baiklah banyak sikit situ dah. Dan lagi kata dia lagi, dah cema-cema daripada anak bida lagi tak ada cuci bersih sungguh. Dan lainnya lain apa? Keting berok gapo tu tak ada belaka dah. Tak ada kena pakai jambek dah.
Allah ni susah jangan mewak rumah besar pun jangan kena ada wak sejik jangan kena ada. Dekat wak puluk pun kena tanda dalam rangnya juga untuk dia nak ketimbang. Ha, tapi di sana di syurga esok tak ada dah kena jamai tu untuk benda cemak. Ramai bercemak tak ada ketimbang tak ada dah. Ha, makan tu makan tengok tu dah. Ha, ketuk-ketuk berkali tak ada lah ketuk pun sedak dia dengar dia. Ha, lalu pung pi pung busuk belakang dengan aku halus pun. Tambah-tambah makan ikan masuk-masuk paruh tu. Jemur panas boleh sari ikan layu ke. Goreng hot tu bekok sikit-sikit kau boleh. Ketuk tiga utih kau jemaat lari tu bik orang bik. Langsung. Ha ikan bekok dah. Dah tu tak ada dah. Bahkan tak nak berketuk dua kali busuk dah. Kalau ketuk ada apa sedak ke lagi. Dah. Ha tu baik. Lepas tu royak belakang ada oleh serga tu pula. Takut masuk-masuk tu tubik pula apa. Masuk-masuk mati apa. Dok tu royak dah. Wahum fiha khalidun. Dan mereka itu mereka orang duduk dalam serga ahli serga lah. Di dalamnya dalam serga tu kekal sekalian selama-lama. Dah, tafsir selama tiada keluar dan tiada panah, tak punah, tak binasa dah. Loh kau sari, kau seni, kau sari, kau sedak, kau sari, kau serenok, tak tubik siapa ke bila-bila dah. Loh ni kita kaya, kita seni secara mana pun yang akan mati. Harta penuh-penuh, kakak mak banyak. Bini comel tok laki comel makan sedak sapan lutut ada jung ada popong kena mati. Dan nun tak mati sabek nak orang panggil seni-seni sungguh. Sedak-sedak sungguh. Suka-suka sungguh. Sini suka pun suka tak sebenar. Sedak pun sedak tak sebenar. Serenok pun serenok tak sebenar. Sebab apa? Dia panak dia punuh. Ha, tapi orang kita tak khabar seolah-olah dia dok tutup dunia ni wasa sudah pun dunia ni dah. Habis tu tak ada mari mengaji, tak ada jemaah, tak ada Quran, tak ada zikir tu. Sebab duk gila mabuk pada dunia. Seolah dia mai perasa kata dunia ni lah tempat sudah. Sampai tu tak ada bekalai akhirat tu. Nak cetak mari ngaji boleh sedia dua jam sejak tengah tak leh nak pergi duk besar kejok kita lagi tu. Tak leh tak gih nutalan, tak mari ni tak apa. Ah ha, tu nak jadi tu. Duk tutup lu tiba-tiba kak bekalai tak ada akhirat. Mak berjam mata, hak kita tutup ni sama taruh ya. Mati kita habislah. Ada pun hak benda akhirat mati kita amalan ni falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau yang kita buat amal yang soleh ni tak punuh siapa ke bila-bila. Ah, tak punuh tak hilir dah. Ah, tu nak royak sampai sini. Dah, masuk serga dia royaklah sifat-sifat serga. Di dalam tu pula serga tu kekal sekalian selama-lama. Tiada keluar dan tiada panak, tiada punuh. Ah, dah habis itu. Turungnya nyo ayat ni nih. Menolak perkataan Yahudi. Apa Allah Taala kanak ki dengan sebut benda yang keji-keji daripada lalat dan agas. Baca agas tu. Jadi fak kafir ni tak ada arah sungguh. Dah Nabi Muhammad kita dok royak kata Quran mari pada Allah. Kena berime, kena mengaji, kena reti makna beramal, kena berdakwah dengan Quran. Lepas tu dia kata kena pula. Hei, Quran ni kata mari pada Allah Taala bakpo dok royak lalak. Bakpo dok royak agah. Apo dok royak apa nama ni? Labo. Lek Quran royak kat suratul Al-Kabut. Surah Sumuk. Dia royak apa sumuk dah Quran mari pada Allah. Ayat-ayat dah. Dia royak lembu. Dia cari juga jalan nak jadi. Nak jadi ada buku boleh kecek. Ha, tengok ni. Ni fok Yahudi. Duk tolak kata Quran ni. Apa tu yang dia buat Quran ni. Duk kacau duk sebut lalak tak lalak. Agah tak agah. Sumuk tak sumuk. Blah. Apa nama ni? Labo. Ah tu. Ni tu yang mari. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'ubatan fama fauqaha. Ha, tu semula Allah pula dah. Ha, ni ayat ni nak turun mari belakang ni. Lepas pada cerita hasrega saat ni. Ayat yang menolak daripada Yahudi. Duk mari tak puas hati dengan Allah. Kata Quran mari pada Allah. Duk royak agah. Duk royak sumuk. Duk royak lalak. Labo. Nah, lagi pula lembu. Ayat tak puas hati. Sambil ulama. Hak cermat. Ya tergini lah. Dah royak surah Baqarah. Tu yang royak surah Baqarah tu ya. Tapi kita kena pergi kecek kata. Surah cerita lembu. Surah cerita sumuk. Dan surah cerita labo. Tu ulama cuma tu takut dia jadi pelekeh Quran tu oyak benar tedak. Ya sebenarnya bukan nak pelekeh tu hanya oyak benda ni. Rumah yang paling power sekali rumah labo. Ha itu hanya we kita nampak. Orang tak beriman dengan Allah Taala suka sarang labo dah, suka labo dah. Ha orang semua tokong telah panah mari pun nak pergi talih. Hujan mari pun nak lari talih. Ya nak ada orang buat ya. Sarang labo pun sepo tu. Reno panah mari pun nak lari talih ya. Rumah dia. Hujan mari pun tinggi. Sambil pasal sarang labo yang paling pohu sekali dunia. Sarang labo. Sarang burung-burung lain ada. Gak pun air pun panah.
Tapi dia dok weh tok nebel. Kalau tu hatang royak kita tak tahu. Oh sungguh. Hujan mari pun basah, panah mari tak leh tupai teduh. Sabik tu hewak banding kelabu tu, orang kapi hodok sebuah tokong supaya sarang labu dah. Ha tu lagu panjang lebar dah. Ha tu sini rak tu tu. Ha tapi nanti nak semata-mata nak kata kau kre. Hikmat kre wak sosok ada hikmat apa kita tak gaji. Ha tu Tuhan nak nolak kata ayat pada Yahudi lagu tu dah. Wallahu a'lam. Yes, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kitab yang keduanya Aqidatun Najidah. Dan jikalau ternapi iradak atau umumnya umum takluk iradak, jawabnya nasaya ternapi kudrah, ternapi kudrah atas iradak, maka seolah-olah kudrah itu furu' daripada iradak pada akal. Ha, dah usul wasat belik selalu dah lah dah. Tambah-tambah dunia lah ni pula tak ada nak mengajar mana dah. Ha, mah dok royak dok oh amal gutu. Ha, siapa dia amal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ha, dah siapa-siapa dia amal hari ni 3 kali pagi 3 kali teh. Ilaha wahida. Dah wa rabban syahida la ma'budu siwahu. Dah wa nahnu lahu muslimun. 3 kali pas maya subuh, pas maya asar, pas maya zuhur, pas maya zuhur, pas maya isya. Kamu ke selamat jalan jemaah tasiratul mustaqim. Tengok tu. Awak seram. Nak amal dah lah. Letak 3,000 tahun perjalanan ni. Dengan amal hak ni 3 kali beki. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dah. Ilaha wahida wa rabban syahida la ma'buda siwahu. Dah. Wa nahnu lahu muslimun. Itu dua dah. Pasal lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilaha wahida wa rabban syahida la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. 3 kali sudah pasal kali 3 bila-bila naik motor mung saat ni tu jalan jemaah tasirah esok supaya kilat nyama mung jalan jakoh nampak serta yang getak hak 3000 tahun lepas tu asawa nak buat amal lah tak ada apa comel lah amal lek orang pai wit ada hak satu ayat lagi Allahumma atmim lana nurana dan waufil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ha dah. Kalau ni putus selamat jalan-jalan jemaah tai getak kata. Serta mustaqim kan awak dua tak ada apalah. Ha tu dia panggil banyak ngado doa oh, doa Allah ni tak ada apa doa apa ibadat dah tapi main ngaji sifat 20 tu jari. Ha so orang dengar tak minat kata. Dan bila orang dengar tak minat, orang ngajar pun rasa malah. Sebab apa? Sebab tak nampak. Orang dengar tak nampak, lepas orang ngajar pun rasa malah. Timur juga, jarang nak mengaji sebab bak kena tu. Ha, deh. Tapi sejak kita di kubur ni, duk ada nak menggu, nak menggu. Padut cara gapa ni, weh. Duk cara dari segi sebab iftikot. Gapa iftikot? Muftakirun ilaihi kullu ma'adahu. Terkaya tu, heh, daripada tiap-tiap perkara. Ha, deh, mah. Ha, berhajat oleh tiap-tiap barang lain kepada Allah. Nah, jadi semua benda dalam makhluk ni tak lepas dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil iftikar. Ayat pertama kita ngaji ni sebab istighna. Gapa istighna? Mustagni an kulli ma siwahu. Mustagni mana? Terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap akar. Allah Ta'ala lepas pada subuh-subi. Ada hurai waktu tu. Tu makna ku Tuhan ni. Tuhan tu ialah yang nama Allah. Tu Tuhan. Tuhan kita namanya Allah. Ha, okay, Allah tu ismun bagi zat, nama bagi zat Allah Ta'ala. Ku Tuhan ni sifat wujud kita bakar ni. Ha, dah. Ha, tu baik. Lepas tu duk mari bila-bila semua adanya. Muftakirun ilaihi kullu ma'adahu. Boleh segala benda tak lepas dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kena bersifat dengan sembilan sifat. Ha, sembilan sifat tu gapa weh? Ha, tu dari antaranya wahdaniyah. Lepas pada wahdaniyah ni kudrah. Lepas itu kudrah ni iradat. Lepas iradat tu dah qudrah irada ilmu dah irada ilmu batu hayat pak pak kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu dah kaunuhu hayyan jadi lape tambah gi wahdan yasa jadi sembilan tu kena we ingat nak orang ah tu jadi malah boleh pun tak ingat lagi mustagni an kulli ma siwahu tuhan terkaya pada tiap karo. Nak dipanggil ke Tuhan, kena bersifat dengan ku Tuhan ni. Aku Tuhan ni kena kaya lepas pada subuh-subuh. Tentu ia kena ada wujud. Yang kedua, kidam. Yang tiga, bakar. Yang keempat, mukhalafah.
Yang kelima qiyamu ta'ala bin nafsi. Dah. Yang ni ambil atas dah. Ini nanti ambil yang ni. Yang ni samuk. Yang tujuh basar. Yang kelapa kalam. Yang kesembilan baji buriye takutnya menyeru. Naji. Duk kat beki kosi 200 selalu lah. Poin tambah 3 selalu. Ha. Pak boleh main. Hmm. Tu lepas ngaji belaka dah tu. Wujud kita baka mukhalafah qiyamu ta'ala bin nafsi. Ha tu berapa dah? Dah. Apa nama ni pak wujud kita baka. Ha wujud kita patu baka mukhalafah ya 5 dah. Ha 5 ni kepada samuk, 7 pada basar, 8 kepada kalam, 3 lagi dah. Cukup sebelah. Nak cari tak temu. Paru. Uru. Ni lesok kita. Lesok apa patuh? Nak reti patuh dia apa? Ha. Nayuk leka tak pergi mari. Muka mula-mula buka. Eh. Ambil kau rumah kita mula-mula buka lagu. Cepat buka utah. Ya tak habis. Puluh rai bawah tu empat rai. Kan? Mula-mula buka. Boleh-boleh kelik. Dia kata. Ngaji lagu tu mula-mula buka. Nayuk leka tak hari lagi lah. Nanti minggu depan. Tak otik tu bila tu. Tak otik dadah. Ha. Tak email tu tak rauk. Ha. Ada niat pergi bapa ke. Emak wah ada niat judul leh. Duk iftikah ni uyak istina ni. Ha. Tiga lagi tak temu. Ada tak ada pak mak kare ni. Tiga lagi kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman cukup sebelah. Tu sifat istina. Pada tambah satu lagi tu banyak kau lagi lah duk bila lagi tak besar kita duk ngaji ni. Ya kita duk ngaji apa? Duk ngaji iftikah segala benda tak lepas dengan Allah. Muftakiru mutak mutak muftakiru ilaihi kullu ma adahu. Berkanak oleh tiap-tiap barang yang pada Allah, mata lepas kita. Tuhan kena ada sembilan. Ah pas sembilan huruf lagi dah. Dah. Tak ada hayat sah tu tak ada belakang sebab hayat tu seolah-olah sebuah syarat bagi nak sah ada hak lain. Ah dah. Patut dia mari sini. Dan jika la ternafi irada atau umumnya umum irada. Ah ginafi umum asal irada orang panggil mini putih semua. Bukan taluk sekerat tu dak. Hak ni form mutazilah dak pelari ni. Lagu mana dak pelari? Dia kata Tuhan tak kandak benda jahat. Bila Tuhan tak kandak benda jahat. Lepas tu, kalau Tuhan kandak benda jahat. Kandak orang ni jadi kafir. Tuhan buh ni aku orang tu. Tu. Ya tahu Tuhan zoling. Sebab Tuhan kandak orang ni kafir. Lepas bila buh ni aku. Ya zoling. Muka ya kandak. Tu Mu'tazilah. Ahli sunnah dah. Tuhan kandak orang ni jadi kafir. Mati esok ya buh ni aku. Zoling. Tak zoling sebab makhluk dia. Ikut dia. Tu ahli sunnah. Ikut dia yang nak wayang ni berime bos serga yang nak wayang ni kafe pun aku ikut dia sebab makhluk dia sebab pelepahnya kita ikut kita kita nak bakar kan kita nak nyapu kalau orang tak leh kena minta ah tak ada zalim oh dia mau bakar habis dah kita jadi saya ya jeramin saya ya daunnya ah tidak boleh buat pagar-pagar zalim tak ada lagi harta dia kok dia nak buat lagu mana ke pelepahnya dia ah ni patu nak jadi yang ni kafe pun aku ikut dia muka makhluk dia tu ahli sunnah tapi mu'tazilah yang kata kanak yang ni kafe pun ni aku zalim tu eh ha, kalau tu he tu ya sebab tu he tak kanak benda jahat ha, kalau gitu tak umum takluk iradak lagu mana tak umum takluk iradak takluk iradak tu he menentu benda baik ya benda jahat tu he tak kanak pas tu he oh tu he tu he ni kerana rabbil alamin kena kontrol sekalian alam benda jahat baik dia berlaku apalagi tu he ni innallaha ala kulli syai'in qadir dia kuasa berlaku. Benda jahat, benda baik, dia kasa supa, ya. Haa, sabit orang panggil. Kalau kita mari turut itikak mu'tazilah, jadi Tuhan kandak ke benda baik. Kalau jahat, Tuhan tak kandak. Arti tidak umum takluk kudrah. Tak boleh panggil berhajat juga. Haa, ini orang gitulah tu deh. Nampak tak nampak, tak tahu nanti celak semula pula. Haa, kita pergi pula. Jikalau ternapi iradak atau umumnya umum iradak. Nah, saya ternapilah kudrah atas iradak. Haa, oh, bila. Dek, penama ni, dek, napi iradak. Kederak pun menafi jugalah. Haa, sebab orang panggil nak boleh buat tu, dia kena menentu dulu. Kita kira nasibah hak akal kita. Hak Tuhan ni sifat koding berlaku. Haa, tapi kita nak buat rumah, buat gapo, dia kena menentu dulu. Haa, dia pasal buat huluk yang nak bosu. Pak apa ya? Pak tujuh bulan ni. Haa, tu menentu dia panggil. Masa apa lagi? Dok lagi. Pak tujuh ni, baru nikah anaknya. Tu dia panggil, gapo tu, tu tak kedek dia panggil. Tu kederak dia panggil, pak tujuh berlaku buat tu. Tapi iradak menentu lama dah nak buat 47 bulan ni. No. Iradak. Tiba-tiba iradak tak ada menentu. Kederah tak ada lah. Bila iradak tak menentu 47. Pas kederah tu nak buat mana? Tak ada lah. Dia kena menentu dulu kita kira sebab hak kita. Hak Tuhan ni dia kalau dia berlaku. Haa. Dah. Nampak tak tu dah? Baik.
Kemudian dia katanya, nasyaitun nafi qudrah atas iradah. Maka seolah-olah qudrah itu furu' daripada iradah pada akal kita. Furu' mana cawengi. Cawengi dah. Sebab tata seorang. Seorang yang duk mati, seorang ada kemalangi, seorang duk nyakit sama pak. Tuhan sudah menentu lama dah. Siya kalau azali lagi nak jadi gitu, jadi gini. Tiba-tiba, bawa balik tempat satu, bulan ni, tahun 2027, dia ni balik utuh. Tu dia panggil takdir. Tu dia panggil kederah tu. Melakukan daripada sifat kederah tu, he, yang sudah takluk siya kalau dengan sifat irodak dia. Irodak tu, siya kalau dah menentu. Tapi takdir tak sapa lagi. Ha, takdir mari pak berlaku balik utuh, dia sudah takluk dengan irodak dia. Tu dia panggil sabit kederah tu. Seolah-olah korok cawengi daripada irodak. Pada irodak tak ada, kederah pun tak ada apa tu lah. Ha, dia tak ada kederah kok. Dia tak ada iradat, kederah pun tak ada. Pah? Orang nak tupai lagu mana? Ha, dah. Dan jikala ternapi kederah, takdir ternapi kederah, kuasa tak ada. Nasyaya lazim lemuh. Lemuh, dia tak ada apa, dia tak ada geng, tak ada. Lemuh dia tu tak boleh buat gapa nak akak langki kangi, tak boleh dah. Hagenu tak boleh akak kaki tangi. Oh, dia lemuh dah, dia geng tak ada. Lepas tu, dia pakai nafi sifat kederah. Lazim mesti kena tubik kok lemuh. Bila lemuh, maka tiada dapat mengadakan, menjadikan sesuatu daripada segala yang baru ni. Oh, dia lemuh. Tak boleh ada sekarang habuk lah. Dalam makhluk ni. Lepas tak ada sekarang habuk dalam makhluk ni, kita terima ke tak? Tak terima sebab kita dah nampak dengan mata kasar ni. Langit berjeguk, matahari berjeguk, bumi berjeguk. Kita lagi air laut, lagi pasir, lagi batu, lagi penyur lagi. Panat-nanti kita ada ke mana ada. Ha, tentu kena Tuhan tu ada sifat ke tak? Panat boleh buat tu, dia kena menentu. Dengan sifat irodah. Maka kalau tak ada, kalau menapi sifat kederah, jadi lemuh. Hal lemuh tak lewat akal rahbuk. Lepas bila tak lewat akal rahbuk, tak timur pada akal muka ada-ada. Haa, dia berkata, dia ada-ada. Tak apa, tak apa kena. Kita tak timur pula, nak ada sendiri, nak ada yang buat. Terima ke pada akal kita ni, makhluk berjeguk dengan tak ada-ada yang jadi. Itu kena ada yang jadi. Pasal apa yang jadi? Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala boleh jadikan lemuh. Tak boleh jadi. Apa ada ni? Tentu kena sifat dengan kederah. Ah, apa deh? Artinya klik setangga-setangga gitunya dia lemuh. Ngajilah we serengalnya apa? Oh, tak ada tak nampak. Pertama demo kata oh, tak pedah dok ngaji 420. Ngaji kerehat deh. Mau nak kita malah dah ada apa-apa selalu dah. Jangan-jangan tertipu deh. Dok kena dah kita dok mengaji deh. Deh. Ah, tu baik. Dan jikalau ternafi ilmu atau umumnya umum takluk ilmu. Lah gimana? Tuhan tahu tapi tahu tak habis. Habis ada orang-orang satu kumpulan daripada fak sesat lah. Dia kata Tuhan bukan tak tahu-tahu. Lekapu kubur ni gemuh ada ruang tu. Teh, ruang tu buah-buah. Dia tahu sekolah tu. Tapi gemuh sebuah kasar yate wapa putung, jeria wapa putung, jerijak wapa putung, batu wapa putih, nyakuk banyak, paku banyak. Tuhan tak tahulah tu. Dia tahu ala fakuliyah. Hak juz'i dia tak tahu. Tahu kata pasir di patah banyak. Tapi biji pasir tu banyak mana Tuhan tak tahu. Ada juga satu kumpulan lagu tu iktikak. Tu kapir tu. Habis tu kita segala makhluk tak lepas dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kena bersifat dengan ilmu. Apalagi umun takluk ilmu. Tahu sekelihat karo. Benda akan nak berlaku lagu mana tu yang pun tahu. Benda yang telah berlaku pun tahu. Sekarang berlaku pun dia tahu. Asal orang panggil ilmu ni, duduk dalam sifat istiqor. Sebab orang jahil siapa dia nak pergi berhajat. Kena ilmu juga. Dah. Lalu tu kata dia lagi. Dah. Kalau kata ternafi sifat ilmu, nasaya ternafi irodak. Bila tak ada ilmu, tak ada lah irodak. Sebab apa? Karena bahawasanya tiada tasawuf pada akal kita. Dah. Wujud irodak tu dengan ketiada ilmu. Tak terima pada akal kita. Nak ada irodak tu dengan tak ada ilmu. Tak terima. Dia kena ada ilmu. Dah. Sabit tu kalau orang buat gapa-gapa, dia kena ada ilmu. Dulu sama tahu kita nak menentu. Dia mahu tahu tolong buat mari sebutir. Kawan tak pandai. Mak boleh menentu. Nak menentu dia mari depan pandai dulu. Tolong buat weh krisis putih weh untuk boleh duduk mentara nak go tu tara go ni. Memo tak ana kan akan tak ana. Pat tak ana tak ana tak ana tu dulu lah. Tolong buat weh mari sute nak tak selipa di sejik. Suruh so, necang. Ha tak apa kita nak buat. Ha necang tu menentu nak panjang banyak mana buka banyak mana. Nak ada pintu tak ada pintu. Ha tu yang menentu boleh sebab ilmu ada. Tiba-tiba bila ilmu tak ada patut nak pergi menentu kok mana? Itu kira nasbah akal kita. Sabit tu bila menafi ilmu, nafi irodak. Bila nafi irodak, nafi kudrah. Ya berkaya-berkaya gitu dah. Itu cara kitab kecek. Dan apabila ternafi irodak, nacaya ternafi kudrah. Hingga akhir perasaan ni lah. Bila tak ada irodak, nafilah kudrah.
nak boleh buat-buat apa kena menentu dulu. Ah, dah. Akhir maak ni mengaji weh, jumpa dengan mak di neraka. Ha tentu dah tu. Ngaji dah lagi, tak sapa lagi. Pak hari depan 20 ni boleh dah, boleh persapakan. Dia pukul 9:30 lebih kurang. Pau qala musannifu rahimahullahu taala takdir. Bermakna tu lama dah lagi hari kemarin dah. Ha tu. Pak sini takdir mari baca. Ha tu dia panggil takdir tu qodrah. Habis kita ngaji dalam rukun iman, yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua malaikat, yang tiga percaya kepada rasul, yang empat kitab, yang kelima percaya kita hari kiamat, yang kini percaya qada dan qada, baik dan jahat, iman dan kufur daripada Allah. Ha duk dia berlaku. Tu qada tu penutuwe. Sifat iradah ia selah netu sedekala takluk dan jadi qadim. Ada satu kata qada tu kena kepada sifat ilmu, takluk sifat ilmu dah hak takluk dan jadi qadim. Kita nak surah lagu mana ilmu? Jadi Allah Taala tahu segala perkara lagi nak berlaku lagu-lagu mana. Tidak akan berlaku tu yang sudah tahu dengan sifat ilmu dia segala. Tak diqada tu. Kalau tak daripada iradah kena iradah, kena pada qada, dah. Mana Allah Taala penutuwe yang sudah menentu segala nak jadi gitu jadi gini. Dia boleh dua qada, sifat ilmu sa, sifat iradah sa. Pas dua-dua tu boleh tarik kedua. Tiap-tiap hak Tuhan menentu mesti Tuhan tahu. Tiap-tiap orang tu yang tahu, mesti orang tu yang netu. Dia boleh balik pula dua tu. Tu kodosa tu. Dia kena mengaji juga tu, pepanas sebut, kodoh dan kodoh, baik dan jahat, imej dan kufur, gapo tahu? Haa, begitu makna dia dah. Ha, tak apalah, walau kita tak ada sebut lagi, dia biasa dengar apa tak apa dah. Hmm, dah. Ha, apa nama ni? Ha, kata dia ni, bila ternapi iradat, nasyaya ternapilah kudrah, hingga akhir bagai telah dulu sebut lagi dah. Dan kata musannih wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyata. Niyatu niyata dah jadi maf'ul bagi yujibu. Ha dah. Makna dah al-yata dah. Ha wa yujibu lahu ta'ala aidan al-pana al-wahdaniyata. Ha ni semula lah pula. Nak ya royak dah lapar dah. Ha iradah apa nama qudrah, iradah ilmu hayat sama. Ha, ha apa nama qudrah, iradah ilmu hayat. Lepas tu kanuhu qadiran, kanuhu aliman, kanuhu muridan, kanuhu aliman, kanuhu hayyan dah. Ah, ha, ya kena ambil apa? Ha, lepas tu wahidan yasso lagi. Ah, ha, hidup dalam i'tiqad. Ah, lepas tu kita mari semula lah wahidan yasso ya panjang pula dah ke situ dah. Ah, ha, wallah sikit-sikit buat apalah. Ah, ha, habis kat tu wallahu a'lam. Ah, ha, dua buah buat apalah dah. Mulalah pula. Ah, ha, wallahu a'lam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah raditu billahi rabba wa bil islam dina Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Wasifat min kulli da' birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.